Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan asistenmu. Oke, sahabat semua yang berbahagia, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, kali ini saya akan membagikan tentang video ya, buat bakal bonsai sancang ya, yang akan kita buat mini sahabat semua. Ini udah waktunya pruning ya. Ini udah beberapa bulan yang lalu ya. Yang kita juga udah upload videonya. Dan kali ini akan saya pindahkan ke pot yang kecil yang udah kita buat waktu dulu ya. Nanti ini juga perlu kita lakukan pruning ya. Ini dulunya tak taruh di atas tanah sobat semua. Dan ini sudah akarnya sudah sampai keluar ya. Oke, sekarang akan saya ganti pot juga media tanamnya. Oke sobat semua, simak terus videonya. Sancang mini. Nah, oke sobat semua, kita pindah di tempat yang teduh ya. Jadi ini karena tadi kita potong akar bawahnya, jadi sedikit layu ya buat bungkusnya. Tapi ini nggak masalah. Dan sobat semua, saya akan taruh bahan bonsai sancang ini di pot yang kecil ini ya. Nah, kita buat bulan lalu dan saya akan gunakan ya. Jadi ini nanti lebih dahulu akan kita lakukan pemotongan dulu ya, atau pruning, tapi untuk pengurangan saja ya. Jadi nantinya kalau udah kita taruh di pos, kita taruh di pot, baru nanti kita lakukan perbaikan. Nah, oke sobat semua, jadi kan kita lakukan supaya nanti bisa serasi dengan pot yang kecil. Sobat semua, saatnya sudah ini akan kita taruh. Bawahnya kita lebih alas dulu biar enggak kotor sobat semua. Thank you.
lihatnya. Jadi kita bongkar dulu. Jadi kita lihat buat akarnya. Ini nanti bisa kita gunakan buat ground-nya ya. Thank you.
dari sini. Ya, kalau dari sini dia nanti bisa menyebar. Jadi ke menyebarnya ke samping, ya, ke bawah sobat semua.
buat mahkotanya sobat semua. Bisa kita fresh lagi ya. Yang kurang
waktu dan proses sobat semua. Sudah terlihat ya sobat semua. Ini dulu juga pernah kita lakukan seset ya, seset batannya itu pakai sok nih. Supaya apa? Jadi batang ini lekas membesar. Kita siram ya sobat semua. Sudah terlihat segar tumbuh ya. Ini untuk batunya ya, bisa kita ambil, bisa kita buang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.